kembali lagi bersama saya, pastinya di Kunyah Channel. Kali ini saya mengeksplor alam lagi dan masih di hutan bakau. Kali ini saya bertujuan ingin mencari kerang di hutan bakau ini. Karena masih banyak hutan bakau di sini, berkemungkinan masih banyak kerang. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh ibu saya yang ahli terutama dalam mencari kerang. Kita lanjut untuk mencari kerang tersebut. Saksikan terus hanya di Kunyah Channel. Oke, sudah lumayan kami dapat kerangnya. Jenis kerang ini disebut warga sekitar kedimul. Jenis kerang itu sangat banyak. Kita lanjut, saksikan terus kami mencari kerang hanya di Kunyah Channel. Oke, saya sudah dapat senebelnya. Ukurannya lumayan. Ini sangat fresh sekali, sangat enak untuk dimakan. Kalau kedimul tadi, yang kerang satu saya perlihatkan tadi, banyakkan di daerah hampir pinggir pantai, pinggir laut. Nah, kalau senebel ini tempatnya sudah di pinggir bakau. Bedanya senebel dan kedimul itu ada di cangkangnya. Kalau senebel, cangkangnya itu agak kasar dan ada garis-garis serta ada titik-titik seperti ini. Nah, sedangkan kedimul tadi yang saya perlihatkan tadi itu cangkangnya mulus, tidak kasar kan, tetapi halus, tidak seperti ini. Lumayan senebelnya lumayan banyak sudah kami dapat, akan tapi kami ingin mendapatkan lebih banyak lagi senebel ataupun kerang-kerang yang lainnya. Saksikan terus hanya di Kunyah Channel. Kami menemui teritip dan ingin kami ambil. Nah, akan tetapi teritip ini beda dengan senebel dan lukan. Mencarinya itu harus
terus pakai alat yang keras. Nah, ini alatnya. Kita pecahkan cangkang terlebih dahulu untuk mengambil isinya. Oke, saya coba makan bagaimana rasanya. Saya belum pernah memakan teritip ini, baru kali ini saya coba. Rasanya keren, seperti kerang. Seperti kerang mentah. Apalagi mengolahnya di Pekasem. Itu dengan cara diisi dengan garam dan ditunggu beberapa malam. Jadi kayak seperti dipermentasi beberapa hari atau diasinkan. Nah, setelah itu rasanya sangat lebih enak daripada kita langsung makan. Kalau langsung makan tadi rasanya itu agak hambar, mahal tapi enak rasanya. Agak ada asam, asin, dan rasa kerang, seperti rasa kerang. Inilah kerang yang kami dapatkan tadi, lumayan banyak. Dan jenis kerang yang kami dapatkan, dan ini adalah senebel yang disebut orang sekitar namanya. Dan ini adalah gedimul. Alhamdulillah masih bisa kami temui. Oke, sudah berapa lama kami mencari tadi? Sudah cukup lumayan menghilangkan dahaga dalam mencari kerang-kerangan tadi. Oleh karena itu, saya ingin istirahat sejenak dulu. Oke. Oke, mungkin cukup dulu petualangan kami pada hari ini dalam mencari kerang. Alhamdulillah kami sudah dapat lumayan banyak, mendapatkan jenis-jenis kerang dan ada juga teritip yang kami dapatkan. Sangat melimpah kekayaan alam dan bisa untuk kita nikmati. Dan kalau kita bisa menjaga alam, kita pun bisa merasakan kenikmatan yang alam berikan kepada kita. Maka dari itu, jagalah alam, jangan dirusak. Karena menjaga alam itu sangat penting, terutama untuk masa yang akan datang. Kalau kita bisa menikmati alam, maka generasi-generasi kedepannya harus bisa juga menikmati alam seperti kita. Nah, kalau kita memberikan yang terbaik kepada alam, maka alam pun akan memberi yang terbaik kepada kita. Cukup dulu petualangan kami pada hari ini. Jangan lupa saksikan petualangan-petualangan berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Lestarikan alam untuk masa depan. Bye-bye.